Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan rumah yang unik, penuh dengan tanaman dan buah anggur. Nah, ini umurnya berapa ini, Bumi? Setahun. Umurnya setahun udah berbuah lebat ya. Udah dua kali ya ini? Ya baru ini. Oh baru ini? Yang kemarin kan cuma satu dompol, terus apa dibuatkan lagi ini hasilnya. Oh ini udah dua kali. Ini yang paling lebat ya? Anggur Pak Nyoman. Anggurnya Pak Nyoman ini. Iya, aku punya ngisep ya. Manis ini. Ya. Sangat besar kali. Jenis apa ini, Bumi? Ninel. Jenis Ninel dari mana ya? Ninel dari Ukraina. Ninel dari Ukraina ini. Ya. Aku punya seneng. Oh, Ukraina barang apa ya? Ukraina memang. Anggur Ukraina tuh? Iya. Ninel. Ninel. Kembangnya mantap, kembangnya. Gombelas anginnya. Ya, benang lagi. Setahun ini. Setahun baru buah paling lebat ini. Air hujan. Soalnya kan tanaman gini keras panas ya. Iya. Tapi di aslinya sana liar ya, maksudnya terbuka Mas. Lah iya, itu lah liar. Cuacanya kan panas. Itu macamnya loro Mas ya. Ono sing modele ngene kok ya. Cilik-cilik. Butuh. Bukan kan ini oh, saking memang. Saking enggak tak kurangi. Jangan dilongin jangan gede-gede nih. Ya ya. Ima emesa. Wes. Ya. Tanah di pinggir pagar ya ini, tapi dipaksa dengan obat. Nih. Ya, pakai gini. Batangnya udah 3 cm ini ada diameternya. Nah, iya. Dari Jogja, Bantul belinya. Ya, Bantul. Dari Bantul ya. Ninel Ukraina sih. Ini musim hujan ini teh wis gak buah, langsung dipomne wis. Atau iki kabeh. Mak lagi nyari anu sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.